Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala سيدنا وحبيبنا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي أنت قلت وأتوبي وأقيمنا وتكرمنا إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وذريته وأهل بيته وأتباع رسول الله ومتبعيهم. Iya, semua kesulitan itu yang jadi semua tidak berkurang untuk sesuatu sulilah yang terlihat. Semua proses bila Muhammad semua isinya فضلة المحترم والمحترم para muslimin, para alim ulama, para asatidzah maupun dewan ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kelanjutan daripada talqin fikih tadi, sebagian dari fadilah kalimat la ilaha illallah juga talqin fikir tauhid. Ikhwan akhwat yang mulia, kita pikirkan segala yang itu sebagian dari hamba-hamba Allah mengamani Allah. Kiranya perlu ikut abdi pengaman-pengaman atau ibadah-ibadah ini ada yang diterima oleh Allah, ada yang tidak diterima. Amal apa saja ada yang diterima oleh Allah, ada yang tidak diterima. Makanya ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kita dalam mengamalkan apa saja kebaikan, terutama zikir zikir khotbah menakiban itu kita usahakan bagaimana menjadi amal yang diterima oleh Allah. Sampai disampaikan oleh para sahabat selama sebuah Iwan, orang yang berani. Karena seperti biar itu menasihkan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa amal yang diamalkan itu bukan yang banyak, yang bagus, yang baik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam ayat ini ayyukum ahsanu amala mungkin juga yang saya sampaikan tadi tentang zikir ini masuk. agar masuk ainikum asam malah, apalagi amal yang banyak. Tambahan al-amal idza kana khalisan wa lam yakun sawa'an lam yuqbal. Apabila ada amal itu diamalkan siapapun, tindakan amal warisan yang mengamalkan sudah ikhlas, yang saya sampaikan tadi, hatinya sudah ikhlas, tetapi wala nikun sawab, amal yang diamalkan itu tidak benar, tidak tepat, walaupun yang mengamalkan ikhlas lalu maka amal itu tidak diterima oleh Allah. Idza amal khalisan wa lam yakun sawaba la yuqbal. Wa idza kana sawaba, apabila ada amal itu benar, sudah tepat, makanya saya sampaikan tadi dalam artian syarat menurut aturan-aturan harus benar. Wa idza kana sawaba, apabila ada amal itu benar sudah tepat, tetapi wa lam yakun khalisan, yang mengamalkan tidak ikhlas hatinya, sama lama baik amal itu tidak diterima. Kalau amal tidak diterima, sia-sia beramal tapi tidak diterima, sia-sia. Makanya sangat perlu diketahui apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir, hatta yakuna khalisan sawab, sampai ada amal itu khalisan itu ikhlas murni dalam hati lillahi ta'ala, dan yakun khalisan sawab dan benar tepat dalam hati ikhlas, amalannya membaca atau yang lain tepat benar. Yang dikatakan ikhlas dan benar itu bagaimana? Wal khalis ayyakuna lillahi ta'ala, yang dikatakan ikhlas orang yang mengamalkan itu lillahi ta'ala, tidak kepada yang lain, tidak karena siapa-siapa, lillahi ta'ala, ayyakuna lillahi ta'ala, itu ikhlas. Wasawab ayyakuna ala sunnah, yang dinamakan benar tepat itu sesuai dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun mengamalkan yang tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah, maka juga tidak diberi hati-hati. Imannya semua ada aturan, THORIQOH ada aturannya, Mursi ada aturannya, sampai amalannya diatur ada aturan. Makanya Ibn Qawul ini kan Allah di dalam THORIQOH kita ini lengkap, agar kita hati ikhlas. Tadi saya sudah sampaikan la ilaha illallah kalimatul ikhlas, kalimah yang bisa oleh Allah diberikan dalam hati ini. La ilaha illallah kalimatul ikhlas, La ilaha illallah kalimatul taqwa. Kalimat la ilaha illallah yang dimunculkan dalam hati diuji oleh Allah taqwa kepada Allah. Makanya taqwa ini satu-satunya apa itu? Bekal kita hidup di mana saja taqwa. Hidup di Jakarta orang yang takwa bagus, jadi petani takwa bagus, jadi pedagang takwa bagus, jadi pejabat takwa bagus, jadi ulama takwa bagus. Ada ulama tidak takwa, ada juga bacaan yang ulama, panggilan yang ulama, dan tidak takwa. Makanya dalam suatu hadis itu pernah disampaikan oleh Rasulullah, kami syahid mata aliman berkoma min qawlihi yalhilan al-fasiqan al-mukhlisan. Banyak sekali sabda Rasulullah, orang itu yang mati itu dalam keadaan mati ulama. Orang lain ya manggil ulama, nilai kami saksin mata anima, matinya mati dalam keadaan ulama. Banyak kita pintar pandai, ceramah juga pandai, tetapi waqama min qabli, dan bangun ulama itu yang alim itu dari kuburnya nanti pada hari kiamat jahilan menjadi orang bodoh. Al-Fasiqan atau orang fasik, bermukhlisan lagi, dan orang itu mukhlis, bangkrut, tidak punya amal baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kosong. Ini bahaya. Dan mungkin sesuatu yang apa disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Sebaliknya apa? Ada sebaliknya juga tadi orang lain. Bukan mensyahid mata kehilan, dan banyak juga saudara saudara orang bodoh seperti kita ini bodoh. Bukan mensyahid mata kehilan, mati meninggal dunia dalam keadaan bodoh. Dan bangun orang itu pada waktu meninggal keadaan bodoh. Pada hari kiamat nanti ini orang itu jadi orang alim, dia dapat dan orang makrifat. Ini banyak nggak percaya? Masa sih orang bodoh meninggal dunia nanti akhirat jadi orang alim dan ma'rifah. Ini kita kaitkan dengan suatu hadis, dan kita ini bodoh-bodoh, tidak alim, tidak pandai baca kitab, paling ada sedikit karena dengar dari ulama. Di dalam hadis lain itu Rasulullah bersabda, makanya THORIQOH ini sangat membantu kepada kita. Kepada orang-orang bodoh membantu agar salat kita diterima. Panjenengan masuk THORIQOH ini, kalau tidak ada yang dimaksud pada pengasaran panjenengan ini, berarti mencari ilmu ma'rifat. Panjenengan ingin ma'rifat kepada Allah, ingin mengenal kepada Allah, kan begitu. Selain dari kita membersihkan hati orang, orang mengenal Allah sampai tinggi makrifat itu tidak mudah. Makanya kebanyakan walaupun masuk THORIQOH tidak makrifat. Tapi pohon yang bukan Allah. Panjenengan sudah ada dalam naungan THORIQOH bagian sebelum dia bermusik pada pengesahan. Pada saat ini waktu hidup di dunia tidak makrifat. Ini ada yang khusus dari Allah. Asal diamalkan. Kalau hanya bertalkin saja, tidak diamalkan. Jangan dipandang. Sama saja panjenengan mau datang, bukunya ada, barangnya ada, tapi tidak dibuka. Enggak ada orang begitu. Ini yang disampaikan Rasulullah, memata fitolani ini. Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan mencari ilmu. Ilmu ini sadar Rasulullah yang dimaksud ilmu makrifat, karena di belakang ada kata-kata makrifat. Panjenengan mencari ilmu makrifat mulai masuk THORIQOH sampai wafat, tidak berhenti. Wafat berhenti amalannya, THORIQOHnya kan begitu. Jangan 3 bulan mengamalkan, 2 bulan berhenti, 2 bulan mengamalkan lagi, 1 bulan berhenti. Begitu begitu masuk THORIQOH amalkan. Tidak ada doakan dalam doa itu padanya, tidak berjanji kepada guru musik. Orang yang berjanji kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada urusan dengan dia guru musik, berjanji sudah amal. Mama tadi dalam ini, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menjadi ilmu makrifat, langsung dikatakan ilmu makrifat. Barakallahu fi qabrihi malakaini yu'allimanihi ilmal makrifat. Maka Allah mengutus 2 malaikat di dalam kuburnya panjenengan, di dalam kubur yang meninggal dunia dalam keadaan menjadi ilmu makrifat, masuk THORIQOH kepada pengesahanmu. Allah Ta'ala, Allah mengutus 2 malaikat memasuki alam kubur. Bahasa THORIQOH ini malaikat ini yu'allimanihi ilmal makrifat. 2 malaikat itu memberi pelajaran ilmu makrifat. Tetapi di sini, di dalam di sini ada tafsir, bukan malaikat sungguhan. Ada tafsir. Karena yang biasa diketahui orang yang masuk dalam kubur kan malaikatnya, bukan hakim biasanya. Ini mengambil alih. Dalam hadis ini 2 malaikat sebenarnya dalam tafsirnya wal muradu minal malakain, yang dimaksud 2 malaikat ruhaniyatul Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ruhaniyatul wali wali. Ini maksudnya yang diutus oleh Allah masuk dalam kubur memberi pelajaran ilmu makrifat, rohani Rasulullah dan rohaninya guru mursyid. Kalau THORIQOH itu sanad yang nyampe kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harusnya ketimpannya. Makanya guru mursyid dari luar cari sampean di mana-mana sulit mendapat guru mursyid seperti para sahabat. Saya sedikit, tapi kalau ini diceritakan, tapi saya dikatakan nggak enak juga, karena menceritakan ini. Cuman keistimewaan banyak sekali yang ditemui murid-murid persahabatan. Kenapa? Kok bukan malaikat? Di annal malak la yadkhulu fi alamil malak. Karena malaikat siapapun diberi semua tidak bisa memasuki alam malaikat. Contoh, pada waktu Mi'raj, malaikat Jibril membawa Rasulullah karena dipanggil oleh Allah. Setelah apa itu nyampe kepada tempat panggilan Allah, malaikat Jibril tidak tahu. Sampai Rasulullah menyaat. Dari tadi panggilan itu saya. Kenapa sekarang saya ditinggal sendiri untuk menghadap Allah? Kata Jibril, ya Rasul, kalau saya ikut tidak mampu, terbakar saya. Jadi mereka tidak bisa masuk alam lain. Rasulullah sendirinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibuan pohon yang dimakan Allah, mudah-mudahan kita ini nanti yang kita harap di alam kubur dan alam akhirat. Alam kubur dan alam akhirat ini sebagai pemula. Alam kubur pemula alam akhirat. Ya, di mana kita alam. Jadi walaupun kotor sekarang seperti saya panjenengan nanti insya Allah asal diamalkan beneran jalan ilmu rohani yang sembuh dan rohani yang dimusuh kita akan memberi pelajaran lain sebentar nggak ada kesulitan dalam tentu karena sekarang menjadi malaikat banyak kesulitan sambil punya sulit anak keluarga, macam-macam family kalau dikubur nggak ada sendiri cepat ada yang mau dipelajaran Rasulullah umur sedikit. Makanya saya sampaikan panjenengan iman-iman kalau punya kondisi kalau punya saudara ayah saudari walakum minkum ummatun yad'una barangkali mau nggak apa ngajarnya penjenengan sudah berapa kata nggak apa jangan dipaksa nggak mau ini tuh. Makanya kita jauh-jauh dari Madura bukan dekat ke Jakarta saja, jauh dari sini 2 jam baru nyampe barangkali, atau 2,5 jam. Tapi saya kan juga sering ke Bali. Ke Bali saya 12 kali. Cuman kalau saya tadi lebih enak ke sini ketimbang ke Bali. Kayaknya itu nggak nyebrang-nyebrang lautan, di Bali itu nggak nyebrang lautan. Di Bali itu semua orang Hindu dan di alam itu juga ada orang Hindu yang masuk Islam langsung masuk THORIQOH ada hewan pokok dengan aku kita ini dalam naungan THORIQOH ini selain dari membersihkan hati karena musuh kita ini yang jelas ada 2. Yang pertama iblis setan, yang kedua nafsu. Bahkan dulu itu pada waktu Rasulullah SAW kumpul dengan sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, sahabat Salman, ada lagi satu kumpul tidak ada yang dirembuk di musyawarah. Dan kamu Rasulullah itu mengatakan laknatullah alaihi. Sahabat itu ya, padahal tidak ada orang lain masuk. Kenapa Rasulullah mengatakan laknatullah? Mudah-mudahan laknat Allah itu berdampak. Setelah itu ditanya oleh Sidina Ali radhiyallahu, ya Rasul, siapa yang dikatakan panjenengan tadi laknatullah, mudah-mudahan dilaknat oleh Allah? Rasulullah menjawab, tadi itu, jadi sahabat enggak ini, tadi itu ada iblis ke sini. Iblis itu punya anak tunduk. Yang tunduk itu diperintah untuk menggoda umatku. Tujuh anak setan itu diperintah untuk menggoda umatku. Dan godaannya tidak sama. Yang paling hebat anaknya diperintah menggoda ulama. Hati-hati walaupun sudah besar. Siapa namanya? Namanya modis. Karena punya anak dengan modis itu namanya modis. Itu kerjanya menggoda ulama agar ulama itu terjerumus, tergelincir, sehingga bisa melakukan iblis nanti dalam akhirat. Hati-hati. Luar biasa. Di sini dikatakan ulama, di sini dikatakan kiai, ya ya, bismillah. Satu, kenapa? Saya suara seraya, karena dipakai terus ini. Yang mata kan? Karena ulama ini biasanya banyak pengikutnya. Kami itu kalau dikatakan ulama pengikutnya banyak yang ikut. Nah, kalau ulama tergelincir, keliru, itu bahaya. Makanya kalau nggak salah apa hadis, tapi saya agak rusak cuma begini, Al-Qarudin salah satu guncangannya agama itu ada tiga. Kalau tiga itu masuk pada agama, guncangan bukan hanya bagiannya, agama bisa lupa. Apa yang tiga itu? Fakirun Bagiru, orang alim, pandai-pandai kitab, pandai ini, pandai hukum, tapi fajir, durhaka. Yang dilarang dikerjakan, padahal orang itu banyak pengikutnya. Bagaimana pengikutnya? Ikut semua. Ini dilarang juga. Nah, pernah katakan oleh Imam Ghazali kalau tidak keliru, inna zallatal alim kasafinati tawar. Tergelincirnya orang alim itu sama dengan perahu tenggelam. Kalau orang alim, orang banyak pengikutnya tergelincir, disamakan dengan perahu tenggelam. Bagaimana kalau perahu itu tenggelam? Buat orang rumah ke komunikasi dan tenggelamlah semuanya, muatan-muatan dalam perahu itu, orang-orang yang banyak, barang-barang yang banyak ikut tenggelam. Hati-hati, ikut orang itu hati-hati, jangan sembarangan. Tapi yang diikuti jelaskan hati. Orang yang tergelincir, hati-hati. Ini bukan kata saya. dan tidak lupa agama, ya. Bukan hanya dibilang gembir, tapi kita bilang agama Islam. Makanya ikut bahwa diberikan Allah, kita ini ada dalam ruangan THORIQOH. Enggak usah panjangan repot mikir gini. Cukup panjangan ikut apa aturan guru positif, tidak berguru. Makanya kalau tadi disampaikan, kalau guru yang diikuti salah, salah mulai. Jadi saya yakin kalau guru tidak mengesahkan, insya Allah. Saya yakin. Buatmu kita itu jahil yang kedua orang yang ijtihad. Tapi yang ijtihad itu bodoh, tanpa agama. Ijtihad, hati-hati. Ini kalau begini, akhirnya bisa begini. Wah, kayaknya masih benar, tapi salah. Kenapa salah? Oh, bodoh ijtihad. Ijtihad ini ada makom. Makom ijtihad bukan sembarang ijtihad. Bahkan istiqorah dimusyawarakan sama mujtabi sama ijtihad, takut salah, bukan sembarang. Kalau salah nanti apa itu pinjam dengan agama. Kalau saya sudah tidak usah pikirannya, ikut dia ikut tuntunan emosi kita oleh sahabatmu yang masih hidup pada juru harikin beliau bahuan. Saya belum tapi nggak apa-apa, agaknya sedikit lelah di sini, lelah di dunia, terima lelah di akhirat, lelah di sini, nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti dia ya, nah kumpul sama kumpul kursi, kumpul dengan Sultan Abdul Syafiq Qadir Jilani Jilani Rasulullah. Tuhan buat diberikan Allah, kiranya ini yang saya sampaikan sekedar dibuktikan dulu barangkali kapan-kapan bisa kesini lagi. Mudah-mudahan Madura dengan Jakarta ini bisa dekat karena apa ya, masalah kebaikan kursi kita bisa dekat, yang jauh bisa dekat, yang takut yang dekat bisa jauh. Nah, ini bahaya. Makanya kalau ada kekeliruan, kesalahan, kekurangan apa yang disampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua sama-sama murid pengesahan oleh Allah, kita bisa mendapat barokah rahmat dari guru murid kita pengesahan yang masih berada di luar ini dan mendapat barokah rahmat Sultan Aulia sebagai wali jilani Rasulullah, mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapat ridha Allah dari orang berjinah. Amin. Yang ketiga, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di korona kita wala syaitan amal kita wala insan ala sudah wala doa kami wala kita wala sedih wala korona wala fadil wala kita wala ahidah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wa sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunawwiru biha al-qulub wa sidda al-qulub wa tudhhibuna biha al-ghuyum ala alihi wa sahbihi abika al-qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan tunawwiru biha al-jamil al-ghuyum wa al-afat wa tabi'ana biha ya Allah al-hajj wa tudhhibuna biha al-sayyi'at وَلَا قَوْلًا لَا إِلَّا بِالرَّجَاءِ وَتُبَشِّرُونَ بِالصَّوَابِ يَمِينُ وَيَمِينُ الْعَيْنِ وَالْمَمَاتِ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُونَ اللَّهَ يَتُولَّى وَقَالِهِ وَمَنْ يَسْمَعْ مَا يُسْمَعُ نَفْسِهِ وَمَنْ أَفْرَحَ بِمَا أَنْعَمَ اللَّهُ فَسَيُجْزِيهِ خَيْرًا رَبَّنَا لَنَا فِسْنَا وَلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم والتقى ولا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الجنة بغير حساب اللهم إنا نسألك بنور وجهك العظيم الذي ملكنا بسم الله العليم وقامت بقائم الله العليم أن تسأل على مولانا محمد بالقدر العليم وعلى آل نبي الله العظيم بقدرة وامتداد الله العظيم في كل لمحة ونفس متدمع في علم الله العظيم صلاة دائمة بدرجة الله العظيم تعظيما لعبدك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجمع بيننا وبينهم جمعك بينكم والناس ظاهرا وباطنا رددا ومنعا واجعلنا يا رب لبلادنا من جميع بيوت الدنيا قبل الآخرة اللهم امر اجسادنا بطاعتك وامر قلوبنا بمحبتك وامر ارواحنا بمعرفتك وامر اسرارنا بمشاهدتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله وصلوا على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بخير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبكرامة سلطان الأولياء سيدنا محمد القادر إلى وبكرامة مرسلنا شمس القدرة العالمين وبأسرار الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين ولا المؤمنين اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه Salamullah, salamullah, maka yang baik makan enak. Ntar yang mau air enak. Lagi lagi ini yang udah ditutup nih. Tadi kan kasih tutup. Nih. Hati-hati tumpah ya. Hati-hati Pak He, ambil. Hati-hati tumpah. Ambil tutupnya, tutup sendiri. Yang pengen cepat tutup sendiri aja.